sini sekarang. Eh, Ayu. Iya. Gua kemarin ngeliat itu pas pulang lu gandengan lu, Yu. Iya, Yu, kenalin dong, Yu, sama pacar baru, Yu. Kenapa sih? Yu. Lu kenalin dong. Orang kita lagi cuci tangan, bukan dikenalin ya, Om. Iya, bukan dikenalin. Dia gandengan aja. Ngapa sih, Yu? Kenalin dong, Yu, kita kan senang. Ini Ayu punya pacar lebih penting daripada hidup lo ya. Iya dong, ngebronis dong. Ayo dong, Yu. Yu. Lu diam. Tau-tau ntar gue nyebar undangan aja. Bener nggak? Kan nggak boleh rame-rame, tapi private kita doang. Iya, kita. Udah lu diam aja. Ya udah. Ya pokoknya gue minta doa, gue minta restu. Iya, gue doain, Yu. Lu gue apa doain lu? Sampai capek ya? Ada baju buat lu buat kondangan, apa gue nggak pakai-pakai tuh, Yu? Lu pakai besok. Iya. Tahun depan lu pakai baju itu buat kondangan ke gue. Tahun depan. Amin ya Allah, amin, gitu dong. Amin. Berarti kalau lu nikah ya, gue nggak usah ngamplopin ya. Maksudnya? Kan utang lu masih 700 tuh, itu aja udah. Oke. Masa teman ulang tahun kadonya 700.000 sih, Wen. Masa gua nikah 700.000. Lu 7 juta, gitu 5 juta. Sekarang ini Brodus pengen tahu nih, ini kan katanya ada laki-laki yang dekat sama lo. Ya kan? Ada laki-laki dekat sama lo. Masalahnya kita lagi cuci tangan. Iya. Dia lewat begini. Gua deh kan. Kita lagi cuci tangan. Sini ya. Mana sekarang? Tunggu. Lu sini cuci tangannya. Lu cuci tangan. Iya, lu cuci. Nih gua Ayu. Lu ceritanya Ruben. Ceritanya berdua. Iya. Ini dia begini nih. Begini. Cowoknya di kiri kanan sih. Iya, kanan dia kanan. Dia soalnya udah mau kerja lagi, sayang. Iya, enggak. Mau jemput gua nih, doang, sayang. Dia langsung jalan gini nih. Set. Masih. Soalnya dia bekerja lagi. Bekerja? Iya, work from home. Oh, work from home. Masih. Jadinya. Ya, sama dong. Sama dong. Ini pasti dia nonton karena bibir lo merah banget. Iya. Enggak, dia lagi WFA. Dia gak iya, sama dong. Sama kayak pake. Dia bro. Jangan lu ajar kasih tahu nama dulu, Ay. Jadi penasaran. Semua banyak netizen yang nanya tentang Ayu berbunga-bunga. Ya, Ayu sedang berbunga-bunga. Karena kan ada waktunya. Kalau udah ada waktunya gua masih kenalin. Ini udah belum gua mau turun nih tangannya. Udah turun. Kalau sekarang doain aja. Ya. Waktunya jangan dikeluarin dulu, Ay. Nanti kalau nggak jadi malah jadi rame. Diam dulu. Lo aku doainnya gitu, bukan doain yang terbaik. Maksud dia kalau udah enggak, karena pas kemarin kan emang Didi Riyadi nggak jadi. Nggak ada Didi Riyadi, dari mana Didi Riyadi? Iya. Wah, lu aja itu mah cemburu. Iya, lu aja itu mah ada. Panas-panasin. Nggak ada, gua nggak ada dari dunia entertain. Tidak, siapapun itu tidak. Oke. Gua minta di blok lagi nih orangnya. Jadi orang ya, nih. Manis kalau ngomongin tentang pribadi kita. Lu belum pernah di blok sama Pak Cete ya? Iya. Gak penting juga. Ini kita punya kegiatan salah satu host pagi hari. Coba kita lihat ya. Ini siapa dia. Sih? Kalau aku pandang ke bintang menjauh di sana. Ya. Saya ku dengar melu. Wow. Pantesan Mbak Jess minta videonya. Karena kalau yang minta Nurdin, gue kagak kasih pasti. Oh. Lu mau yang berapa kilogram, Shay? Terserah, Shay. Lu juga kan pakai barbel sekarang kan udah. Coba, rekan. Kalau gue barbel mah cuma 4 kilo, 8 kilo. Kamera close up dulu ya. Kamera close up dulu ya. Ya lu megangin. Ren, ya Ren. Gue ngapain? Ayu. Lu mau ngapain? Dari bawah dong. Close up dulu. Tua, kalau ku pandang telik bentangan jauh di sana. Sayup ku dengar melodi cinta yang menggema. Dengan jantungku seakan ikut irama. Kalau terlena oleh suara alunan kopi dan abu. Gitu aja, bos. Kalau ku pandang telik bentangan jauh di sana. Jadinya sekarang? Ya dia udah pakai mic saya nyetopin kitanya. Judul hari ini, judulnya adalah Mau suka, mau duka, apapun kondisinya, aku tahu harus pulang kemana. Keluarga.
Iya. Alhamdulillah. Ya maksudnya ya ada yuk keluarga. Ya iya maksudnya kita semua punya keluarga. Oh lu pasti nyinyirin pasangan kan lu? Kagak. Lu jangan gitu lo. Enggak ya tenang dia enggak perlu, dia enggak perlu. Tenang aja. Perasaan lu lama-lama gua tampol beneran nih. Ya ini lagi ngobrol dulu. Ini nanti kapan-kapan Igun juga kenalin orangnya ya. Ya kenalin orang. Iya. Yeah. Bener gak nih? Dia masa begitu ya? Lu yang di Insta story. Kalau gue pokoknya lu tenang aja kalau tato gue bunting. Nah, berarti gue ada pasangan. Oke. Okay. Tato lahir aja gue. Iya benar, lu tau kalau lu lahir ya, baru lu punya lahir pasangan. Aja ya. Baru punya pasangan nah, lu. Iya, udah. Ntar gue kalau punya anak mukanya gue enggak mau kasih lihat. Enggak mau kasih lihat. Iya, takut kayak bapaknya. Jangan ngobrol, tau kayak bapaknya jreng. Kaleng. diatur dia kan ya iya, yang namanya ngiring-ngiring ada punchline-nya deng ya sabar enggak usah kan emosi kan gua enggak ada punchline gua enggak ada penonton tolong dong lu bantuin ya.